Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita baru saja memasuki tahun baru miliadiyah, yakni tahun baru tahun 2024 miladiyah. Oleh karena itu, dalam kita memasuki tahun yang baru ini, yang pertama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan semangat kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kita tingkatkan semangat kita untuk menggali dan mendalami ajaran-ajaran agama. Kita tingkatkan semangat kita untuk bisa dapat peduli kepada orang lain. Kita berusaha agar dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, kita tidak cuma berusaha untuk mendatangkan manfaat hanya untuk diri kita saja. Kita berusaha hanya untuk mendatangkan faedah untuk diri kita saja. Kita berusaha untuk dapat membahagiakan untuk diri kita saja. Tapi mari kita juga berusaha agar kita bisa dapat bermanfaat kepada orang lain. Kita berusaha juga agar kita dapat mendatangkan faedah kepada orang lain. Kita juga berusaha untuk dapat kiranya kita membahagiakan orang lain. Sebab semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari diri kita, maka semakin kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang mengambil faedah dari kita, maka akan semakin besar kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bisa membahagiakan orang lain, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu, seutama-utama kamu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa memberikan faedah kepada orang lain, bisa mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan yang kedua, di dalam masuki tahun baru ini, marilah kita lebih berhati-hati lagi. Kita lebih waspada lagi menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumu mislu amsi fa huwa maghbunun." وَمَنْ كَانَ يَمُسَرُّ مِنْ أَمْسِ فَهُوَ مَلْعُونٌ. Barang siapa yang tahun ini ibadahnya lebih bagus, amal-amal solehnya lebih banyak, tutur kata dan ucapannya lebih baik, sikap dan perbuatannya lebih baik, itu adalah orang yang robih, orang yang beruntung. Dan orang yang amal ibadahnya, perbuatan-perbuatan baiknya tahun ini dengan tahun yang lalu masih sama saja, itu dianggap masih orang yang rugi. Dan orang yang perbuatannya, sikap ucapannya, amal ibadahnya lebih buruk daripada tahun kemarin, maka itu adalah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap, kita sangat menginginkan, kita sangat mendambakan kita menjadi orang yang robih, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk itulah Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk
telah memberikan arahan kepada kita, telah memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa termasuk orang yang lebih, orang yang beruntung, orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sya'adah arba'ah, ada empat tanda, ada empat ciri-ciri bagi orang yang mendapatkan robih, bagi orang yang mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Yang pertama, zikruz zunubil madiyah, dia senantiasa mengingat-ingat akan perbuatan-perbuatan dosa, akan perbuatan-perbuatan salah, akan perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah dia lakukan. Baik perbuatan dosa itu karena meninggalkan, melanggar larangan-larangan agama, ataupun dosa itu karena meninggalkan ajaran perintah-perintah agama. Dan setelah kita ingat, tentunya kita baringi dengan beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai sifat ta'jilut taubah, mensegerakan bertobat. Jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Kalau kesempatan ini kita melaksanakan sholat Jumat, tidak ada jaminan bahwa kita bisa melaksanakan sholat asar dan begitu yang seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan dosa besar, maka segera kita bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebesar, dengan taubat yang sebenar-benarnya.